Assalamualaikum. Hari ini hari Minggu, jadi akak nak masak yang istimewa sikit menu hari ini sebab ramai yang ada di rumah. Akak nak masak sambal udang. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat sambal udang, kita ada sedikit udang, bawang besar, bawang putih. Kita guna bawang besar, bawang putih saja. Bahan-bahan ini kita blender, kita kisar halus, kemudian dapatlah yang dah dikisar. Ini yang memang dah dikisar lah, bawang putih, bawang besar. Selain daripada itu, kita juga menggunakan chili sos. Itu saja yang lain gunakan. Mudah. Sukkan sedikit minyak. Okay, tunggu sampai minyak tu panas, baru kita masukkan bahan-bahan yang dikisar tadi seperti cili, bawang besar dan bawang putih. Simple aja, senang. Masak cili ni sampai dia pecah minyak. Okey, kita masukkan dalam 1 kuji sahaja gula. Jangan manis sangat. Kacau lagi. Kemudian kita masukkan dalam 1/2 sahaja air asam jawa. Okay. Sekarang kita boleh masukkan udang. Kebetulan di rumah ada petai, jadi kita masukkan juga sedikit petai. Kalau tak ada petai pun tak apa. Ada petai, kita masukkan petai. Okay. Kita masukkan garam secukup rasa. Jangan masin sangat. Dan sedikit perasa. Sebelum angkat, kita rasa dulu. Masin, manis dan sedap. Udang tak perlu masak lama-lama sangat. Okay. Kepada yang menonton video ini, jangan lupa, mudah saja kita sediakan untuk keluarga kita sambal udang bercampur dengan petai. Kepada yang menonton juga, jangan lupa komen, share dan subscribe. Terima kasih.